Mana? Oke. Oke. Kena. Wih. Sikat pak. Lonjak. Masih. Woi, babon cok. Alhamdulillah. Masih teman-teman. Alhamdulillah. Dapat lagi teman-teman. Akhirnya dapat ikan cara ini Mas Bro. Joss banget caranya teman-teman. Oke. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anjay Mancing. Oke ya teman-teman ya, di video kita kali ini seperti biasanya teman-teman, kita mau mancing ikan lagi. Pokoknya teman-teman, ini dia teman-teman pemancing utama dan pemancing kedua teman-teman. Nah itu teman saya ya. Oke, kali ini kita sudah berada di tanah Jawa ya teman-teman ya. Sudah nggak di Kalimantan lagi teman-teman. Biasanya kita mancing di spot-spot yang apa, spot-spot rawa-rawa ya teman-teman ya. Kali ini kita mancing di spot-spot yang berbatuan ini ya teman-teman ya, sungai-sungai berbatuan. Oke yo, bismillah, langsung aja pak, kita mulai. Katanya sih di sini dihuni banyak ikan ya teman-teman, termasuk kata paman saya itu ikan sana banyak banget katanya di tempat-tempat ini teman-teman ya. Nih saya juga ikut paman saya karena saya belum paham ya, udah lama juga di perantauan baru pulang ya. Kita langsung mancing pokoknya teman-teman. Oke. Saya redupin dulu kameranya teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita dapat hasil yang luar biasa ya. Amin. Hah? Apa man? Hah? Sana. Oke, teman-teman. Paman saya katanya udah ada sambaran ikan sana tadi katanya ya. Cuman lepas ya. Oke, saya yang menunjukkan. Oke, bawa saja ya. Oke, bisa. Bismillah, Pak. Kata paman saya itu ada katanya teman-teman di spot itu ya. Nah ini kan airnya lumayan deras teman-teman. Wah, pastinya punya aku ini. Coba-coba kita. Iya. Oh, Alhamdulillah. Track pertama ikan apa pak? Man, ikan bokol. Wah, ikan mader teman-teman. Anjay. Alhamdulillah ya, track pertama. Nanti mudah-mudahan dapat ikan cana teman-teman. Wih, mantap, coba kita review man. Kita review, kita lihat. Wih, kuning ya teman-teman. Kalau disini ikan nih. Ikan madernya itu kuning ya di sini teman-teman. Kita sama di Kalimantan putih-putih kebanyakan teman-teman ya. Oke. Tinggi. Runo, ayo. Kita disuruh naik teman-teman. Oke. Kita nunggu dulu. Bagaimana nasib si kentungnya itu? Tahu si kentungnya. Nanti aku videoin kalau nggak bisa naik. Hasil langsung aja kita nunggu situ dulu teman-teman yang badan besar. Oke. Dulu sejal putus guys. Ayo wit. Dingin nih. Tenggah ora. Bismillah aja bisa. Nah ini besar badannya aja teman-teman. Oke. Langsung aja teman-teman. Terus menjelajah pokoknya sampai mendapatkan ikan sana.
Enak pak. Kita sambil menjelajah. Oke. Ayo. Ada bro. Alhamdulillah, ini setelah ikan sana mas bro. Ikan sana teman-teman. Mantap. Wih, tapi ikan sana mas bro. Masih, tapi ukurannya ya masih agak sedang. Anakan teman-teman, coba kita review pak. Warnanya. Wih, bagus teman-teman. Warnanya agak lumayan bro. Akhirnya kita dapat ikan sana. Wih, menggoda selera banget sih. Ini ikan sananya mas bro. Warnanya ada hijau-hijau kayak gitu teman-teman. Wih, mantap. Track pertama ikan sana teman-teman. Tadi kan track yang tadi kan wajar ya, track pertama itu namanya banyak sana bro. Mantap. Oke, kita masukin aja ke kantung sini, nanti kita pelihara ya teman-teman ya. Oke. Mantap. Oke, masih ada itu di situ. Tuh teman-teman, tuh kelihatan kepalanya teman-teman, kelihatan kepalanya anjay. Makan, kelihatan pak. Kepalanya belum makan pak, langsung umpannya aja belum turun. Waduh, ini malah mengganggu saya ini yang satunya nih curan. Oke. Ayo. Yuk. Belum makan sih. Coba ini, lemparnya. Joran saya ini enggak bisa turun. Entar dulu. Itu masih kelihatan. Ketok. Itu teman-teman, kelihatan siripnya teman-teman. Gede, Pak. Gede. Gede, Lek. Gede tenan iki. Nah, itu teman-teman. Makan. Ini makan, Mas Bro. Aduh, lepas lagi. Gimana sih, Pak? Jancok. Larinya kemana tadi? Kurang suwi mang. Nah bapak saya itu terlalu gugup teman-teman ya. Aduh, jadi belum sempat ditelan udah disintak. Teman saya tadi teman-teman. Nah itu ada. Hah? Sana. Ada pergerakan? Ada, itu kecil tapi. Oh kecil, coba kita lihat nanti. Oke. Saya sikat. Iya. Alah. Aduh. Orangnya kejungkir balik ke sana nggak apa-apa. Yang penting dapat. Cuman kecil kayaknya sih. Coba lihat. Kecil. Aduh, kencananya kecil teman-teman. Tidak, ini yang besarnya nanti makan punya saya ini. Aduh, gimana? Merkel ini. Gue sengkelem anak kaimel pak. Dekok men kesan kayak. Aduh, dunuh. Wah, ngelangan ini. Kain dekok men. Nah, enak kemana sih cok. Oke, ayo langsung aja kita lanjut. Gimana? Oh iya, terserah yang penting dapat. Gabus mana di sini mana. Oke. Kenek. Wih sikat pak. Lonjak. Masih. Woi, babon cok. Alhamdulillah. Masih teman-teman. Wih. Babon Mas Bro. Kita review pak. Coba akhirnya yang dicari-cari. Wih, warnanya bagus ini Mas Bro. Nih paman saya yang dapat tadi. Mantap. Sejosnya ternyata. Ini kan sananya sudah lumayan nih bro. Ini lumayan bagus sih teman-teman sananya tuh. Wih, mantap. Aku lepas dulu ini pak. Kita masukin lagi nanti ke dalam wadahnya. Wih, alhamdulillah. Dapat lagi teman-teman. Akhirnya dapat ikan sana ini Mas Bro. Jos banget sananya teman-teman. Oke, kita masukin pak. Biru-biru gimana ini Mas Bro? Merah-merah. Coba kita lihat. Merah. Oh itu teman-teman. Alhamdulillah. Oke teman-teman ya. Alhamdulillah nih kita sudah dapat ikan tadi walaupun cuma beberapa ya. Bersyukur aja masih dikasih rezeki dan kita juga masih survei juga spotnya teman-teman ya. Baru pertama kali juga ya teman-teman. Mancing di tanah Jawa ya. Dapat berapa pak? Baikkan tanahnya. Ini ada yang besar nih satu. Teman-teman ya. Lumayan sih. Ada ikan cana, ada ikan water, ada udangnya juga. Pokoknya lengkap Mas Bro.
Mantap pokoknya. Oke teman-teman, mungkin video kali cukup sekian dulu. Ya minta maaf kalau ada kekurangannya di video ini ya teman-teman. Nanti mungkin di next video kita nyari spot yang lebih gacor lagi teman-teman, dan lebih ganas lagi ikan-ikannya ya teman-teman ya. Oke, saya dan rekan-rekan yang ada di sini pamit dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.